Okay guys, Pak Lee nak berhenti di satu tempat. Nama dia Bukit Besi. Ada satu tasik dekat sini. Jom. Nama dia Taman Rekreasi Tasik Bukit Puteri. Ini suasana dia sebelah dalam. Ada surau. Mana surau? Ini surau. Boleh nak berhenti solat dulu. Bapak ini adalah surau. Surau lelaki, surau perempuan. So sini ada tandas. Tandas lelaki, tandas perempuan. Okay, kita masuk. Kencing dulu. So, ramai juga pengunjung. Lebih kurang. Oh guys, rupanya ada tempat mandi kat bawah. Pak Lee baru tahu, walaupun di negeri sendiri. So sepertinya ada aliran air ataupun jeram. So dia dah empang kat situ. Ada beberapa partition empang. Jadikan air tu dalam sikit. Wah. Kat sana nampak air terjun. Jalan turun dia kena turun tangga lah. Sedikit agak curam. Agak curam. Jadi orang yang kanak-kanak ataupun orang tua kena hati-hati lah. Sana ada satu lagi tak turun. Dan satu lagi kat sana. Thank you.
no sekarang. Belum numpang. Belum numpang. Kau ni kan? Lok kedai satu je buka. Oh, depan sana beberapa meja cantik lagi, sama ada baru ataupun memang terjaga.
guys, tapi ini UITM guys, UITM Dungun biasanya. UITM Campus Bukit Besi. Tasik Putri di Bukit Besi. Walaupun duduk di Terengganu, tapi kali pertama Pok Lee sampai. Ha, itu pernah singgah aje. Singgah tapi lari mula. Ha. Okay, inilah tasik dia. Jadi terhasilnya tasik ni mungkin bekal lombong lah suatu ketika dulu. Lombong Bukit Besi. Lombong biji timah lah kan. Ha. So ni rumput. Ni kalau jatuh ni tergelam ni. Cantik air dia. Warna hijau. Hijau kebiruan. So sana ada paddle boat. Banana pun ada. Tapi mungkin tak aktif lah kot. Ini pun macam nak aktif balik. Tempat cantik. So sana tadi UITM UITM Campus Bukit Besi. So kawasan ni memang berbukit bukau lah. Nampak ada banyak pondok kat atas sana. Masih baru lagi pondok tu. Mungkin baru dibangunkan semula kawasan ni. Telah mendapat sambutan. Oh, awan gelap. Oh, hitam dekat atas. Ada kena hujan di Terengganu. Jom, kita gerak.